300 km melingkari Pulau Madura. Ya, ini persiapan kita. Terpaksa hari ini kita harus loading karena jembatan Suramadunya ditutup ya gara-gara pesepeda-pesepeda yang nggak disiplin. Jadi mereka berhenti di tengah-tengah hanya untuk foto-foto. Nah, beginilah jadinya. Ya, sekilas persiapan. Di sini ada sepeda lift, giant lift ya, yang khusus untuk wanita. Ya, berarti ada wanita yang ikut. Di belakang saya ada giant milik saya. Nah, di sini lift langma advance full bike sebetulnya, tapi semua sudah dimodif yang super keren ya. Power meter quad, Dura Ace GI2 dan ceramic speed. Luar biasa ini, sedangkan saya aja pakai S sederhana 105. Jadi kita sudah mulai berjalan menuju ke Pangkalan. Saya yang pemimpin di depan, termasuk jadi domestiknya. Rekan-rekan ada yang di belakang. Wah, dingin. Luar biasa. Beautiful day. Always beautiful day. Apalagi di bulan-bulan ini kita dapat angin dari Australia yang winter ya. Jadi lumayan suhunya ya, juga tidak panas. Di bawah 30 derajat, sekitar 25-24 begitu. Oke. Lagi downhill ini, kecepatan 42, tanpa perlu kita kayu, bonus ya. Ini kita sudah memasuki kota Pangkalan. Kota Pangkalan, ya, enak, tidak padat, untuk cycling sangat-sangat enak, nyaman sekali ini. Hawa juga masih sejuk ya. Nah, kita akan lanjut keluar kota Pangkalan menuju ke Pantai Sepolo. Kira-kira 30 km dari sini. Kalau kita sudah sampai ke pesisir pantai, suhu udara mulai memanas ya. Ya, apapun kita harus siap. Oke. Ya, setelah 80 kilo, kita barusan melewati Tanjung Bumi. Nah, ini pesisir pantai The Madura Northern Coast ya, pesisir pantai utaranya Madura seperti ini yang baru saja kita lewati. Masih ada tanjakan yang harus kita lalui. Ya, sebentar lagi kita akan disuguhi pemandangan yang indah. Wow. Fantastic. Oh, nanjak. Di pesisir pantai tapi masih ada tanjakan. Wow. Oh ya. Boleh mau pergi-pergi pinjam ini kayak. Enggak apa-apa, aku apa dulu, apa dulu, apa dulu. Wow.
Ayo, let's go. Jalan. Nah, halo semuanya. Ya. Sabtu hari kemarin saya sudah melakukan perjalanan sepanjang 350 km ya. Ya, sebetulnya 380 tepatnya. Mengitari Pulau Madura ya. Nah, sebelum-sebelumnya memang saya selalu mengincar satu tempat ini yang di Madura. Saya punya rasa ingin tahu dan apa ya istilahnya, kepingin melihat ada apa sih di tempat itu ya, di Madura paling pucuk ya, dari paling utara dan paling timur. Ada sebuah pantai namanya Pantai Lombang ya. Waktu ketika saya lihat-lihat di peta itu ya, saya lihat-lihat di peta, saya menjadi penasaran nih. Ini adalah pucuk dari Madura yang paling pucuk ya. Lombang ya. Jadi saya kepingin tahu apa sih ya yang ada di situ tempatnya itu. Jadi sebetulnya bukan tanpa rencana juga ya, saya bersepeda ke sana bersama 3 orang rekan. Bukan tanpa rencana sebetulnya, tapi sudah saya rencanakan cukup matang ya. Sehingga persiapan semuanya saya sudah ada dalam bayangan saya ya. Nah, kebetulan hari Sabtu kemarin ada kesempatan, terus ya oke, kita sepakat sehari sebelumnya kita rencanakan rute dan pit stop dan segalanya, persiapan semuanya. Nah, Sabtu itu kita jalan ya. Jadi rasa ingin tahu saya itu kenapa kok maksudnya tempat ini adalah paling pucuk, dan saya juga ingin tahu apakah sudah ada pesepeda ya atau cyclist yang sudah pernah mengunjungi ke sana. Oke. Apa sih pengalaman, apa sih yang saya dapatkan selama atau setelah saya menyelesaikan rute 350-an kilometer dari Surabaya menuju ke utara pesisir pantai Madura sampai ke ujung paling timur Lombang ya. Ya, selain saya dapat pengalaman traveling by two wheels ya, dengan sepeda, ya sebetulnya tidak ada hal-hal lainnya. Saya ingin melihat indahnya alam aja, indahnya alam Madura ya. Saya bisa menilai bahwa ya sebetulnya Madura adalah tempat yang sangat indah untuk cycling. Sangat-sangat indah. Trafiknya tidak banyak, bahkan menjurus ke sepi ya. Di setiap perjalanan kita seolah-olah jalanan itu adalah milik kita. Jadi enak sekali untuk cycling ya. Tempat yang luar biasa indah ya. Seperti yang bisa dilihat di video-video yang saya syuting. Kebetulan saya juga bawa action cam. Saya bawa sehingga saya bisa merekam. Tapi sayangnya baterainya habis pada saat saya menuju balik pulang di sebelum memasuki kota Sumenep ya. Jadi rekaman saya terakhir yaitu saya waktu sedang menanjak menuju ke kota Sumenep itu. Dan hari pun sudah mulai gelap malam ya, sehingga saya tidak melihat ada gunanya lagi saya syuting karena di kegelapan saya harus bersepeda, harus teliti ya, harus jeli, hati-hati. Sedangkan kalau saya memegang kamera tidak memungkinkan, jadi sudah saya stop syuting. Sampai akhirnya saya masuk kota Sumenep
Itu sudah jam jam 6. Kemudian saya teruskan masuk ke Kota Pamekasan dan akhirnya sampai Sampang kita makan malam di situ jam 7.45-an. Jam 7.45 malam. Saya sudah menempuh sekitar 270 kilo. Sewaktu saya nyampe di Sampang 280 kiloan. Ya, jadi luar biasa. Luar biasa capek, luar biasa payah. Tapi ya luar biasa senang karena kita sudah bisa mencapai sejauh itu, ya. Setelah itu dari Sampang kita menuju Surabaya. Itu saya tempuh dan sampai di Surabaya sekitar pukul 11.30 jam 12 malam lah. 11.30 jam 12 malam. Saya sampai di rumah saya sekitar jam 1 kurang, ya karena jam 1 malam. Jam 1 pagi ya, mungkin jam 1 malam. Itu. Tapi semua terbayar, semua jerih lelah terbayar karena saya sudah berhasil memetakan Pulau Madura ya. Jadi saya peta, kalau misalnya dilihat di Strava map itu, akhirnya saya bisa mengitari, melukis kota Pulau Madura ya. Itu. Ya, apa yang bisa saya katakan ya tadi itu, kalau memang Anda benar-benar mau nyari adventure dan benar-benar menikmati cycling, Madura adalah tempatnya. Ya, jadi tanjakan rolling tidak sejahat harus nanjak-nanjak gunung dengan grade-grade tertentu. Ya, cukup rolling aja, kebanyakan flat, tapi ya juga karena di pesisir pantai, jadi melawan anginnya luar biasa. Ya, terus apa yang saya bisa komen, seluruh jalanan di situ nyaris bagus, luar biasa. Aspalnya juga kualitasnya bagus. Jadi sama sekali perjalanan kita nggak terganggu dengan gronjal-gronjal, ya, jalanan rusak. Kecuali yang sepanjang 36 km dari Pantai Slopeng menuju ke Lombang, ya. Ya maklum, itu soalnya bukan jalan besar, ya, itu jalan kecil. Dan di situ juga terdapat banyak tambang batu kapur, ya. Sehingga salah satu dari rekan kita yang cewek sempat terjatuh dan dengkulnya babras, ya. Kasihan sekali. Kalau tidak dia bisa mengikuti kita pulang. Ya, nah, itu aja. Apakah nantinya akan ada adventure lagi? Ya, jelas tentu ada ya ke rute-rute yang lain karena saya masih melihat bahwa Pulau Jawa ini banyak rute-rute yang belum kita lewati. Ya, seperti misalnya ke Pantai Selatan, ya. Itu masih banyak pantai selatan yang saya belum pernah kunjungi. Di daerah timur, ya, Banyuwangi, Jember, itu Lumajang, itu juga luar biasa bagusnya. Terus di daerah barat juga ada Pantai Klayar, Pacitan, macam-macam, ya. Itu juga luar biasa bagus. Terus di rute Pantura juga saya rasa bagus juga ya, dari Surabaya menuju Tuban, Rembang, terus ya menyeberangi perbatasan ke Jawa Tengah, ke Semarang. Ya suatu saat saya akan kepingin cycling dari Surabaya Semarang. Suatu saat nanti, tunggu. Nah, tapi yang untuk sementara ini, ya semoga video saya tentang perjalanan Surabaya ke Slopeng bisa dinikmati. Sayang sekali kita tidak bisa memvideo sampai selesai. Ya, tapi ya ini apa adanya.
Ya, sebentar lagi kita akan sampai di Pantai Slopeng. Seperti ini jalannya menuju ke Pantai Slopeng ya, dari jalan raya. Ini bukan jalan raya. Total sudah 158 km. 7 jam. Aduh. 158 km kalau kali 2 sudah 316 kilo. Jadi masih ada separuh jalan menuju Surabaya. Enggak tahu nanti jam berapa bisa sampai rumah. Tapi yang penting kita sampai tujuan dulu. Itu di depan ada pantai. Di depan sudah pantai, terlihat jelas. Ya. Ya. Mana ini pintu masuk? Pantai Slopengnya. Mungkin masih jauh. 1 kilo lagi mungkin. Seingat saya ya memang cukup jauh ya, sekitar 3 kiloan dari jalan raya. Kita belok kiri. Nah itu dia sudah ada tanda-tanda. Itu banyak kapal berlabuh. Wow. 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 Beautiful. Hari mendung ya, jadi aduh sangat membantu. Nah ini jalannya sudah mulai bagus, sudah di aspal. Wow, woi, wow, pantainya sudah diberi tembok ya, tembok penangkal. Kayaknya harus diberi tembok, mungkin global warming ya. Jadi pantainya apa pasangnya sudah mulai lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Biasanya tahun dulu nggak ada tembok penangkal, sekarang dibangun tembok penangkal seperti itu. Satu lagi tanda-tanda di mana kita akan sampai tujuan, selalu lihat ada BTS apa enggak. BTS itu di depan ada BTS, karena BTS pasti dibangun di tempat yang banyak kerumunan orang ya. Itu oke. Sampai juga akhirnya di PTD Pantai Slopeng, Kecamatan Dasuk, Jalan Raya Ambunten, sepanjang 161 km jam 12.34 pas jam makan siang sama rekan-rekan yang sibuk sekali. Saya lihat dan saya sibuk video. Wah, 28 derajat Celcius, dingin ya, sangat enak, menyenangkan. Tapi sayang kita nggak bisa masuk ya, karena ditutup pas COVID ya. Oke. Setelah tadi berhenti di Slopeng, di Pantai Slopeng tadi, di warung Es Degan, kita makan siang. Ini kita melanjutkan perjalanan lagi. Sekarang ke ujung paling timur Madura. Utara, paling utara dan paling timur dari Madura, yaitu Pantai Lombang. Saya belum pernah ke sana, makanya layak dicoba. Nah ini kebetulan mumpung kita sudah sampai sini ya, paling nambah sekitar 30 kilo lagi. Dan tentunya dengan perut yang sudah terisi penuh ini, otomatis jantung kita juga kerja lebih keras ya. Jadi mencerna makanan, dan sekarang mengayu, jadi kerjanya double jantung kita. Jadi ini sudah
sudah bekerja keras ini. Oke. Okay. Kita sudah memasuki raya Pantai Lombang. 190 kilo. Sudah 190 kilo. Ah, nampaknya tadi Ling-Ling terjatuh ya. Habis tergelincir. Terus mungkin tinggal sedikit. Pak, Pantai Lombang di mana, Pak? Pantai Lombang. Ya, terima kasih. Terima kasih. Tinggal sedikit. 4 kiloan. Go, go. Ayo. Kita semua berambisi untuk menjadi mungkin yang pertama pesepeda yang sampai titik terjauhnya Madura, tertimur dan terutaranya Madura, Pantai Lombang. Aduh, ini sekarang sudah jam 2:30 ya, nggak tahu sampai Surabaya jam berapa ini. 9 jam, kalau 9 jam kali 2 aja 18 jam. 18 jam kita sampai Surabaya. Oh Tuhan, bisa jam berapa ini nanti saya sampai pintu rumah. Tapi tak apalah, ini perjalanan yang menyenangkan. Semoga tenaganya masih ada untuk pulang. Oke, okay. Jumpa juga kita di Pantai Lombang. 193 km. Fish pump, fish pump. Kesel. Aduh, luar biasa. Tapi ya, ini tempat wisatanya tutup sementara. Kita nggak bisa main-main. Ya, setelah ini kita langsung pulang aja. Sambil kita nunggu teman yang lain masuk. Aduh, betapa indahnya. Betapa senangnya. Udah sampai Pantai Lombang. Lombang, Pantai Lombang, luar biasa, luar biasa, luar biasa. Thank God. Ini perjalanan pulang dari Lombang jam 3 sore ya, dan Lombang itu sudah 163 km dari Surabaya. Berarti saya harus tembus 163 km kembali. Waduh, sedangkan ini total timenya 10 jam. Jadi saya pulang juga 10 jam, waduh, jam berapa itu kalau jam 3? Jam 3 sore, tambah 2 jam, jam 5. Aduh, saya nggak bisa bayangkan jam berapa nanti saya sampai rumah. Jam berapa ini? Tapi ya, gimana lagi? Tetap dijalankan. Tetap kita jalan. Oke, semoga sampai rumah dengan selamat, tidak kekurangan apa-apa. Rekan-rekanlah, silakan. Oke. Ini perjalanan ke kota Sumenep. Nanjak dengan grade masih 2%. Tadi sempat setinggi 13%. Elevasi saat ini 93. Aduh, 3% naik terus. Elevasi saat ini 95. Aduh, ya semoga nanti pada suatu titik kita akan turun terus ya sampai kota Sumenep. Karena saat ini kita ini lagi melewati Bukit Kapur sebetulnya. Kanan kiri kita ini Bukit Kapur. Nah itu dia, depan sudah turun. Oke, bahaya kalau kita video.